Sobat PR, warga Kota Bandung, Jawa Barat beberapa waktu terakhir dihebohkan dengan munculnya kawanan monyet liar yang berkeliaran di sekitar permukiman rumah. Monyet-monyet tersebut terekam kamera turun ke permukiman warga dan berkeliaran di jalan hingga naik ke atap rumah warga di Kota Bandung seperti di daerah Antapani, Arcamanik hingga Cipadu. Usut punya usut, kawanan monyet tersebut diduga bukan berasal dari hutan. Pernyataan tersebut disampaikan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat. Pasalnya, kata Kepala Seksi Bidang Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan BBKSDA Jawa Barat, Rifki M. Sirojan, kawasan yang didatangi monyet liar tersebut berada di sekitar kota. Sehingga tak mungkin, kata Rifki, monyet itu melakukan perjalanan yang jauh dari hutan seperti kaki Gunung Manglayang. Atas dasar itu, ia pun menduga kawanan monyet liar tersebut lepas dari kandangnya atau sengaja dilepaskan oleh pemiliknya. Sebab menurut BKSDA, sejauh ini dalam beberapa kasus yang sama, monyet liar yang berkeliaran di perkotaan disebabkan karena lepas dari kandangnya. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.